terima kasih ya, Kompas TV ini salah satu baru sebetulnya kalau saya perhatikan, tapi karena si Nada satu ini beda gitu. Semoga dengan kepercayaan ini para pemirsa atau masyarakat Kota Cirebon banyak menunggu-nunggu berita-berita yang Kompas TV akan munculkan, sehingga viewernya banyak gitu ya. Amin. Terus kemudian subscribe-nya juga, dan yang lainnya, like-nya juga. Semoga Kompas TV menjadi salah satu TV internet terkemuka khususnya di Kota Cirebon. Jangan lupa like, subscribe Kompas TV ya buat teman-teman. Semoga tetap lancar Kompas TV-nya, sukses selalu buat Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kompas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Belangkol. Kali ini sahabat Kompas TV sangat istimewa podcast kali ini. Pak Belangkol dan tim Lugas hadir di rumah kediaman Bapak C1 Cirebon, Bapak Wali Kota. Sahabat Kompas TV, di acara ini program Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Bang Badia Sinar dengan topik mengintip kepemimpinan Wali Kota Cirebon bersama narasumber Bapak Wali Kota Haji Heri Agustian S.E. S.H. M.A. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak Wali Kota. Siap. Oke. Ya. Oke. Selamat siang Pak Wali Kota. Siap. Sahabat Kompas TV, waktu berjalan terus. Tentunya akan didampingi dengan host senior kita, Bang Badia Sinaga. Silakan Bang Badia. Oke, terima kasih Pak Blakon, sahabat Kompas TV. Siang menjelang sore ya, luar biasa dengan kesibukan Wali Kota Cirebon bisa membuat waktu kepada kami Lugas TV. Sangat kami apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Wali Kota, Bapak Heri Agustian. Apa kabar Bang? Saya bukan lu ya. Iya kabar baik, kabar baik. Oh, yes. Pegang mic gitu, kabar baik. Oke, okay. Bang tadi supaya langsung aja Bang, yes, karena ya, kami tahu kesibukan Abang juga sebagai Wali Kota di Kota Industri ini sangat luar biasa. Amin. Dan kami mendapat informasi sampai subuh Abang masih melayani masyarakat, luar biasa Bang. Amin. Terima kasih Bang, mungkin ini hanya pertanyaan seperti tema tadi, mengintip kepemimpinan Abang Heri kurang lebih 7 bulan lebih ya Bang ya. Oke Bang, untuk pertama langsung ya Bang ya, langsung Bang. Silakan menyapa sahabat Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lugas TV. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya. Sukses selalu buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Bang. Oke, ini Bang, bagaimana nih perasaan Bang Heri saat menang pemilu Kota Cirebon, di mana mengingat dua kali maju kontestasi Pilkada Cirebon, Bang? Silakan Bang. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya, pertama-tama Bang, surprise, terima kasih. Tentunya kemenangan ini adalah kemenangan bersama, ya, setuju, di Sanuci, dan kemenangan masyarakat Kota Cirebon ya, karena persentase kita waktu kemarin kan 34.4%. Wow. Dan terima kasih kepada seluruh tim sukses, baik dari Berkarya, PKS, Pemuda, Pancasila, dan para relawan tentunya semuanya terkait ya. Jadi ya, ini kemenangan rakyat Cirebon. Amin. Ya. Dibilang gimana ya, kalau terlalu berlebihan menurut saya tidak baik juga. Jadi ya, kita patut mensyukuri aja. Amin. Memang udah garisannya begitu kan gitu. Ya. Ini suatu luar biasa sahabat Lugas TV, di mana saat ini juga kami ada di tempat ini, Bapak Wakil Wali Kota Bapak Sanusi juga ada di tempat ini. Terima kasih Pak Wakil, waduh luar biasa Pak Haji. Oke, kita lanjut ya Pak. Oke Pak, apakah problem mendasar yang dimiliki di Kota Cirebon, Bang?
Ya, program dasar banyak ya menurut saya. Di awal-awal kita memang lagi berdua sama Pak Hasanuddin itu beli masalah atau belanja masalah seperti itu kan. Masalah terpenting memang sebenarnya kita mau nyalon ada beberapa poin terutama di pendidikan. Ya, terus kemudian sempat juga UMKM gitu ya. Karena makanya kita dulu 2014 bikin batik kerak atau Cilegon ini kan salah satu memajukan UMKM yang ada di Kota Cilegon. Artinya ya, warga Cilegon yang sebelumnya tidak pandai atau tidak bisa membatik ternyata setelah dilatih bisa juga. Wow, gitu. Nah, terus kemudian lagi ya mobil khusus ya, jumlah pengangguran kita secara BPS cukup tinggi ya, 12.69% gitu. Nah, tapi apalagi dengan pandemi saat ini kan gitu, otomatis kita mesti buka atau kita bekerja sama dengan industri ke depannya. Nah, yang terpenting lagi adalah tadi dari sisi pelayanan kesehatan yang memang kami rasakan belum secara maksimal diperbaiki. Kurang lebih seperti itu. Oke. Tadi Abang ungkap terkait UMKM. Ya, sejauh ini sudah seperti apa Bang langkah-langkah yang sudah dilakukan selama Abang masih 7 bulan lah kurang lebih. Ya. Memang pemerintah kami baru, tentunya banyak kesalahan. Tidak mudah menurut saya menggantikan atau menjabat dengan jabatan wali kota dengan situasi kondisi Cilegon yang sudah 20 tahun. Di barang dengan pandemi juga, ya. Ruang gerak kan terbatas. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai UMKM, kita melihat bahwa memang di beberapa lokasi tempat itu pastinya daerah mana juga kita pulang selalu oleh-oleh kalau agak sulit sedikit kan seperti itu kan. Iya. Jadi yang pertama adalah memang kita kemarin sudah luncurkan beberapa ratus orang yang berhubungan juga dengan janji kampanye kami yaitu bantuan modal ya. Dalam hal ini juga kita ada luar untuk UMKM, memang tahapannya ada 3 tahapan. Tahap pertama adalah tahap rintisan itu sampai dengan 1 juta. Kurang dari setahun dikembalikan, baru tahap kedua, tahap penguatan 3 hingga 5 juta dengan bunga 0%. Iya, iya. Pernah dulu ada, tapi kan ada bunganya, kalau ini kan bunganya 0%. Iya. Nah, setelah itu, baru kita naikkan lagi, kita bekerja sama dengan perbankan yang ada di Kota Cilegon dengan bunga yang kita akan coba maksimalkan. Oh, artinya yang kedepannya itu masih dalam tahap lah. Iya, yang di atas 5 juta nanti ke depan, tapi yang 1 juta ini sudah mulai digulirkan oleh masyarakat. Respon masyarakat sejauh ini, Bang Henti lihat seperti apa Bang untuk UMKM ini? Sangat antusias ya, apalagi usaha-usaha kecil ya kan, yang tetapi ini memang mereka membutuhkan modal dengan pada saat pandemi seperti ini. Jadi mereka sangat bersyukur, peduli gitu ya terhadap UMKM yang ada di Kota Cilegon seperti itu. Tentunya nanti kan Bang ketika UMKM ini jalan, artinya kan menciptakan lapangan pekerjaan ya Bang ya? Wow. Jadi, kita juga pengen bahwa lapangan pekerjaan itu kan bukan harus bekerja di pabrik. Siap. Seperti itu kan. Iya. Jadi ada beberapa langkah. Langkah pertama ya dengan UMKM seperti ini. Langkah kedua kita sudah mengumpulkan 2 kali rapat dengan seluruh SDM industri yang ada di Kota Cilegon gitu ya. Kurang lebih ada 40 perusahaan besar yang notabene akhirnya kita sudah putuskan untuk pemagangan. Dalam hal ini kita minta dilakukan pemagangan. Syarat pertama adalah lulusan SMA, SMK atau aliyah. Terus kemudian yang kedua adalah pemagangan itu maksimal usia 30 tahun, kemudian maksimal di angka 6 bulan. Nah, tujuannya untuk pendekatan. Yeah. Nah, untuk pendekatan kepada industri. Dan kita sudah pemerintah Kota Cilegon, saya sudah tanda tangan bahwa industri-industri yang orang asingnya ada, nah kita maksimalkan di angka minimal 10%. Oh. Minimal 10 orang, sorry. 10 orang per perusahaan. Wow. Gitu misalnya gitu. Nah, tapi actualnya seperti Posko atau Indonesia Power, terus kemudian beberapa perusahaan yang lain ya, itu lebih dari 10, ada yang 40, ada yang 80 gitu untuk pembagangan ini. Terlihat daripada besar kecilnya perusahaan ya Bang ya, kira-kira gitu kan ya. Kebutuhan atau besar kecilnya perusahaan. Nah, kemudian yang tidak ada industri, tidak ada orang asingnya cuma 5 orang aja. Siap. Nah, tujuan kami adalah bagaimana kedekatan situ setelah 6 bulan diajari nanti perusahaan kan bisa memilih. Seperti itu. Siap. Nah, terus kemudian dalam waktu dekat kita akan luncurkan namanya Naker. Naker?
semacam job street, jadi kita bisa tahu orang-orang Cirebon yang nganggur seperti apa, upload di situ. Nanti industri kita minta mereka itu selain hubungan dengan Disnaker, nanti mereka bisa ambil dari aplikasi itu kebutuhannya apa, sehingga nanti jumlah dari aplikasi itu berapa, berkurang berapa kalau dia sudah kerja. Nah, kita berharap nanti ini akan transparan dan masyarakat Kota Cirebon akan mengetahui. Wow, sahabat Lugas TV, harap sabar ya, ternyata untuk lapangan pekerja insya Allah bang ya, ya. Terus kemudian jangka panjangnya, kita tanggal 30 Agustus kemarin kita sudah memberikan beasiswa full sarjana. Siap. Itulah salah satu juga program daripada KCS kita juga kan, gitu kan. Ah, nanti KCS kita ada. Ah, iya. Bang, luar biasa, sangat antusias sama bang ini. Bang, ini masalah banjir, bang. Masalah banjir di Kota Cirebon kita nggak pungkirin. Ada beberapa tempat lokasi titik-titik banjir, bang. Sejauh ini dari pemerintahan abang sudah ada nggak langkah-langkah untuk mengatasi banjir ini, bang? Untuk banjir kita sudah dua kali rapat dengan camat dan seluruh OPD terkait ya. Makanya sudah masuk itu berita tentang itu. Terus kemudian alhamdulillah kita antisipasi terlebih dahulu. Sebelum rapat banjir ini kita sudah apel antisipasi bencana di BPBD. Jadi sudah kita lakukan apel, baru kita rapat-rapat, dua kali kita rapat gitu. Untuk mengantisipasi banjir dan di titik-titik mana setiap lurah melapor kepada kecamatan, setiap camat itu nanti bisa melihat dengan bantuan dinas PU tentunya seperti itu. Apa yang sudah dilakukan, dilaporkan itu harus dikerjakan. Nah, terus kemudian kami juga sudah bekerja sama dan sudah MOU dengan Balai Bina Marga dari pusat dan alhamdulillah Kementerian ya, kita sudah dibantu sebesar 17 miliar. Oh, untuk menangani banjir untuk wilayah di belakang DPRD hingga sampai di Ciwandan. Iya. Jadi 12 titik. 12 titik. Ada 12 titik banjir di situ yang besar-besar dan sekarang lagi dalam pekerjaan karena kita sudah MOU dan sudah tangan. Pengawasan seperti apa? Nah, pengawasan yang pertama memang kita bekerja tiga tim di sini. Itu dari pemerintah, dari KSI, ya satu lagi dari Balai. Nah, ini dia pada saat mau memutuskan titik-titik yang mana kita sudah rapat terlebih dahulu. Oh iya, karena Bang Henti kan doyan ke TKP kan gitu kan. Gitu. Jadi alhamdulillah 12 titik ini tidak menggunakan APBD Kota Cirebon. So, jadi APBN. Tapi kan pengawasan pasti, Bang. Tetap pengawasan kita sudah umumkan dan dinas PU perlu otomatis akan turun dan finally sebelum finally pasti kita akan turun. Wow, luar biasa. Sahabat Lugas TV semakin menarik ya. Wah. Ini terkait hiburan, Bang. Terkait hiburan malam, ya kan? Sejauh apa, Bang, setiap THM yang melanggar perda, Bang, sikap daripada pemerintah? Iya, kita ada perda nomor 5 tahun 2000 berapa ya? Kalau nggak salah 18 ya, perihal mengenai minuman keras dan yang lainnya memang tidak boleh ada di Kota Cirebon. Dan situasi pandemi sekarang ini memang banyak beberapa diskotik yang mengajukan kepada kami perihal mengenai buka gembok atau buka ini ya sales dengan upaya adalah peralihan tidak lagi diskotik tetapi pengennya bikin semacam kafe. Artinya kan nggak gujuk-gujuk dibuka, Bang, sudah ada tahapan-tahapan ke sana, Bang, sebelumnya ya. Jadi, saya perintahkan kepada Satpol PP untuk dapat disaksikan dan surat pernyataan bahwa tidak akan buka diskotik kembali. Jika? Ya, artinya jika memang mau dibuka. Tapi memang kafe bentuknya harus diperbaiki atau seperti apa. Nanti berdasarkan camat, lurah, sama Satpol PP yang kita berikan kekuasaan untuk membuka segelnya. Artinya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tapi yang pasti tidak diskotik lagi. Wow, tadi kan itu tempat hiburan malam, Bang. Sekarang ya, wisata, Bang. Wisata saya lihat Abang sama Bapak Haji Sarwiji, wakil, begitu antusias mencari titik-titik wisata. Sejauh ini kira-kira yang sudah buka baru tempat wisata, Bang, supaya masyarakat kita bisa enak nih ada wisata-wisata baru. Contohnya seperti apa, Bang, wisata yang sudah dibuka, Bang? Sebetulnya belum dibuka, kita lagi nyari titik, kita pengen geser sebetulnya. Kalau Cirebon kata industri kan dari zaman dulu, kalau kota pariwisata kan belum terlalu nampak. Makanya ada beberapa titik gunung yang Pak Wakil juga sudah berkunjung, saya juga sudah berkunjung. Terus kemudian ada lagi bekas galian pasir ya, di situ Batu Benteng juga. Terus kemudian di Merak Kecil, Merak Besar yang juga nanti ke depan akan jadi
wisata. Nah, kami sudah bekerja sama dengan anak-anak milenial dari yang sering ngorbitin gitu ya, untuk survei. Terus kemudian kami juga sudah bekerja sama dengan salah satu Universitas Jakarta, Universitas Pancasila. Kemarin para dosen juga hadir sini untuk bisa membantu meriset wisata-wisata. Kita ini kemauan dari beliau, masa kita tolak kan gitu ya. Karena saya juga pernah di Pancasila dulu gitu. Jadi beliau hadir di sini dalam rangka menumbuh kembangkan UMKM dengan pariwisata yang ada di Kota Cilegon. Wow, sahabat Lugas TV dan masyarakat Cilegon, tunggu nih ada wisata-wisata baru nanti akan ada di Kota Cilegon. Dan kita lihat sudah ada peninjauan lah Bang ya, peninjauan beberapa titik ya, yang diharapkan masyarakat Cilegon bisa menjadi alternatif tempat wisata hiburan untuk keluarga masyarakat Cilegon. Masuk di Bukit Teletabis yang ada di sana juga. Surabaya. Wow, luar biasa. Abang juga ke atas? Belum, saya belum. Oh, oke. Tapi ada rencana ke sana gitu, pasti. Bang? Wow. Bang, terkait dengan pusat pemerintahan kita saat ini berada di lahan KS nih Bang. Apakah menurut Bang Hendy itu bukan suatu masalah gitu ya? Bagaimana solusi Bang Hendy terkait hal tersebut? Ya, yang pertama kita kan pemerintah baru 8 bulan. Ya kan, sebetulnya ini kan harusnya diselesaikan di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya gitu ya. Cukup panjang kan, sudah 22 tahun Kota Cilegon berdiri, sampai sekarang status ketanahannya kan belum juga. Dalam hal ini kita memang sudah berupaya, sudah mengambil beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah pemerintah sebelumnya kan sudah ada perjanjian untuk melakukan pembayaran di perjanjian di KPK kalau nggak salah pada saat itu ya. Kami sudah berupaya untuk bisa melanjutkan, tapi di lain sisi kami berupaya untuk tidak dibayar sebesar itu gitu loh, artinya cukup besar lah intinya seperti itu ya. Kami beberapa langkah upaya kami ya, salah satunya nanti ada mediasi kami dengan Kejagung atau dengan pihak Rosil ya, seperti itu. Kami berharap bahwa jurisprudensi di beberapa daerah kan ada juga gitu loh, jadi tidak berdasarkan apa EJOP atau apa gitu, kita pengennya sih harga yang termurah yang KS berikan kepada kita kan gitu. Nah, KCU udah lama di sini kan, lama aja. Anggap aja keluarga gitu ya. Ya kan, sebelah juga ada Kodi, ada Kores juga biar jadi satu kesatuan dengan seperti itu. Oke, sahabat Lugas TV. Ini yang lagi masih dibahas-bahas aja di medsos ini terkait KCS, ya Bang ya. Boleh nggak Bang, sahabat Lugas TV, sejauh ini program KCS yang Abang janjikan di kampanye tadi sudah Abang singgung ya dari awal. Cuma ingin sahabat Lugas TV, sejauh apa yang sudah berjalan Bang program ini Bang di masyarakat Cirebon Bang? Iya, KCS itu kan di luar daripada 10 janji kampanye kami yang juga memang ada keterikatan dengan 10 janji kampanye kami. Ya, beberapa waktu yang lalu kan di Metro TV kan saya sudah utarakan gitu kan, artinya dari 10 janji kampanye kami salah satunya sudah kita terapkan yaitu honor RT. Ya. Honor RT kan dari sebelumnya sekian puluh tahun Cilegon berdiri baru 500. Ya. Nah, kami dalam waktu 2 bulan kan sudah naikin 500 dan 100% naik. 100% naik dan biasanya 3 bulan sekali. Ya. Sekarang kan sebulan sekali. Sebulan sekali. Ini sekarang honor RT Cilegon ini tertinggi se-Provinsi Banten loh. Oke. Okay, ya. Ya kan? Tetapi kalau memang sekarang agak terlambat ya mohon dimaklum dulu karena kan belum APT kan. Ya. Kita lagi nyusun anggarannya. Nah, kemarin sudah di-approve ya. Terus kemudian yang kedua adalah tadi memang ini tidak masuk tapi ini menjadi prioritas kita juga, salah satunya adalah selain KCS kita sudah program kami itu dalam waktu 4 bulan kita sudah membuka SMP 12, 13, 14 dan 15 dalam waktu 4 bulan tuh. SMP terakhir di Kota Cilegon itu tahun 2008 yaitu SMP Negeri 11. 2008? SMP Negeri 11 sampai sekarang nggak nambah. Iya, sekarang nggak nambah-nambah. Gitu, tapi ya. Kita pada saat kita 4 bulan kan sudah nambah 12, 13, 14, 15. Yeah. Ternyata bisa. Iya. Yeah. Sebagai contoh, di Jombang ini kan ada 24 SD Negeri, SMP Negerinya cuma satu yang berdiri tahun 58, SMP Negeri 1. Iya. Yeah. Nah, ada SD 3 di Masjid yang kita tutup, terus kemudian kita naikkan menjadi SMP Negeri 13. Semula muridnya waktu SD itu 45 kurang lebih. Sekarang muridnya 135.
hampir 400 orang sudah masuk ke 4 SMP ini gitu loh. Oh. Artinya kan ini sudah bisa membantu, karena harapan kita kan 1 berbanding 13,6 kemarin, 150 SD negeri, SMP negerinya cuma 11. Dan banyak yang belum seimbang, artinya ajas keadilan. Seperti di Purwakarta sebelumnya kan nggak ada sama sekali. Yeah. Baru mau dibangun atau baru belum dilegalkan SMP negeri 12-nya. Ya kan, masa iya sih sebelum Indonesia merdeka, sampai merdeka, sudah kok tinggi, masa gak ada SMP kan, gitu kan. Di Cetangkil juga 24 SD negeri, SMP negerinya cuma satu yang berdiri tahun 2008 tadi. Di Grogol juga cuma ada satu SMP negeri 3 yang berdiri tahun 80. Artinya bahwa kami hanya menjalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa dalam pembukaannya kan ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 3 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 nyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kami hanya mengembalikan haknya mereka saja. Karena kan aneh, kota terkecil seprovinsi Banten, tapi pengangguran kita selalu peringkat ke-7 atau peringkat ke-8, nomor 2 tertinggi seprovinsi Banten. Kan aneh, padahal industrinya banyak, padahal penduduknya kecil, luasnya juga kecil gitu. Jadi pengangguran di Cirebon dengan jadi pengangguran katakanlah di Pandeglang atau Lebak pasti akan yang berbeda, karena UMKM kita cukup tinggi gitu loh. Maka langkah-langkah yang kita lakukan salah satunya adalah tadi UMKM sudah, pemagangan sudah, salah satu untuk jangka panjang ini kita kemarin sudah memberikan beasiswa 520 orang full sarjana selama 8 semester. Ya kan? Ini juga masuk dalam KCS kalau yang ini, beasiswa full sarjana, kan seperti itu. Artinya target kami dengan Pak Sanusi adalah 1000 tahun. Tapi karena tahun ini dana kami nggak cukup, ya kurang lebih cukupnya cuma 263 orang saja, tetapi kita negosiasi dengan 4 universitas ini, maka dapatlah 520. Nah, setelah ABT kemungkinan ada tambahan lagi, kemungkinan bisa kita tambah lagi karena target kami 1000. Jadi kalau namanya target kami 1000 tahun ini, 1000 tahun depan berarti 2000 dikurangi 520, berarti masih ada 1480 lagi. Wow, cair amat terus. Nah, artinya bahwa kita melihat tadi Untirta ada di sini, tapi bukan orang Cirebon yang sekolah, paling masih orang dari luar gitu, paling cuma sekelas 3 atau 5 orang. Setelah mereka lulus, mereka nggak bisa pulang kampung. Kenapa? Karena di kampungnya nggak ada industri, akhirnya mereka menetap di sini. Ya bukan mereka nggak boleh, sangat boleh gitu loh, tapi bisa jadi universitas yang lain juga, negeri-negeri yang lain juga datang ke Cirebon, karena memang kan banyak, ada IP, ada Lotte, ada Berasri, ada Wosko, banyak kan semua kan di sini kan. Mereka pengen ke sini semua, kita cuma pendidikannya STM, SMK, ya kan tertinggal sekali gitu loh. Maka beasiswa full sarjana ini kita luncurkan adalah agar supaya pendidikan ini bisa merubah ekonomi keluarga. Nah, terus kemudian caranya bagaimana kan gitu. Caranya yang baru lulus atau yang 2 tahun lulus, yang belum bekerja, bisa nanti tahun depan juga mendaftar ke UIN atau UTIRTA. Bang, boleh nggak sahabat Lugas TV tahu, Bang? Karena kalau saya melihat, Bang, Abang kan artinya pemerintah 7 bulan ini kan anggaran kan sudah ditentu, Bang. Artinya dari program janji politik Abang, walaupun sudah kurang lebih 4 atau 5 yang sudah dilakukan ya program. Apa terkendala nggak, Bang, terkait karena sudah diketuk palu nih anggaran 2021 gitu? Dia selama ini kan ibaratnya kita sudah ada di ABT juga kan bisa ada perubahan. Intinya visi misi kepala cabang, visi misi katakanlah calon wali kota itu setelah menang menjadi wali kota dan wakil wali kota itu wajib diaplikasikan. Karena undang-undang menyatakan seperti itu. Saya lanjutkan lagi, nanti kalau mamanya dia lulus di UIN atau UTIRTA bisa daftarkan ke Dindik. Kalau dia nggak lulus, kita sudah siapkan universitas swasta 2, Univas sama satu lagi Stikom. Jadi tidak ada alasan macam-macam yang miskin berprestasi itu tidak kuliah, itu maksud saya. Ya, yang miskin bapaknya, yang miskin ibunya, tapi anaknya jangan jadikan miskin ini keturunan di kota Cirebon. Syaratnya jika siswa itu mau sekolah atau gimana tuh, Pak? Ya, intinya kan tadi saya bilang setelah dia lulus atau lulus 2 tahun, dia daftar di UIN atau di Tirta lulus, ya nanti kan ada diverifikasi dari pihak Dindik dan kelurahan. Yang betul-betul miskin atau tidak, atau berprestasi atau tidak, layak atau tidak diberikan, kan seperti itu. Terus kemudian setelah dia tidak lulus di situ, kalau lulus langsung dia lapor Dindik, kalau dia tidak lulus ya berarti kan ada Unival swasta, satu lagi kan ada Stikom, artinya seperti itu. Jadi tidak ada alasan, negeri gak terima, swasta tidak terima.
seperti itu. Jadi intinya kita pengen ini jangka panjang kita. Jangka panjang, Mai. SDM kita bisa berkompetisi ke depan. Gitu, wow. Ya. Terus kemudian yang diributkan mengenai bantuan modal itu kan, bantuan itu kan situ terus tertulis di KPS. Sebenarnya Bang, bukan diributkan Bang, namanya masyarakat kan kritik. Iya, ada beberapa yang mempermasalahkan. Di situ kan tertulis di KCS itu bantuan modal, bantuan program modal ya, bantuan program bantuan modal hingga dengan sampai dengan 25 juta. Iya. Kalau lihat di KCS belum ada share rupiah itu. Iya. Ya kan belum ditentukan 25 jutanya itu 25 juta ini. Kalau belum ada rupiahnya. Karena masyarakat pengen rupiah ya kita rupiahkan. Iya. Di belakangnya juga kita sudah kasih bintang syarat dan ketentuan berlaku. Di bawahnya ada kita tulis bahwa kartu ini berlaku setelah ada konfirmasi. Ya kan selama belum ada konfirmasi ya tidak berlaku. Kan nggak mungkin, kita juga pemerintahan kita ini kan sampai dengan 3,5 tahun kurang lebih kan. Belum juga habis kan sudah banyak dipermasalahkan gitu loh. Kan nggak mungkin langsung ibaratnya makan cabai langsung pedes gitu maksudnya seperti itu. Tapi ini sudah berjalan. Karena tadi pengennya rupiah, 25 juta dibagi 5 tahun berarti kan 5 juta maksimal. Betul kan? Iya. Nah, makanya kita lakukan tadi yang tahap pertama adalah rintisan 1 juta dulu. 1 juta. Dan ini bukan ibaratnya tertulis kan di situ bantuan modal, program bantuan modal, bukan hibah. Beda. Masa dikasih 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta semuanya kan gitu. Pemahaman lah, Bang ya. Ya, pemahaman. Pemahaman ya, masyarakat yang ya, ya, tapi kan masyarakat ya sah-sah saja, Bang. Sah-sah. Bukan sah-sah saja kan gitu, Bang ya. Sah-sah aja. Biasa itu. Oke. Oke, luar biasa. Sahabat Lugas TV, sekarang tentang CSR ini, Pak. Ya kan, perusahaan di kota Cirebon kan kurang lebih ratusan, Pak. Sejauh apa mengamati 7 bulan, 8 bulan ini, CSR ini sudah berjalan normal atau seperti apa, Pak? Ya, memang ada lembaga namanya CSR. Kita belum ketemu secara langsung, saya pribadi belum ketemu secara langsung. Artinya, kita lihat memang CSR cukup banyak ya. Tapi kita beberapa kemarin pada saat COVID, kami itu sangat terbantu oleh bantuan dari seluruh industri yang ada di Kota Cirebon. Pada saat kami ingin katakanlah membuka instalasi IGD, mereka banyak membantu beberapa alat tuh, macam-macam alat ya, artinya untuk persiapan IGD. Terus kemudian pada saat katakanlah kami minta industri peduli terhadap lingkungan yang berdampak COVID seperti Krakatau Steel, kemarin itu membantu 8.600 paket sembako termasuk Chandrasti 2000 terus beberapa perusahaan lain gitu, artinya seperti itu. Jadi kami melihat bahwa kemarin juga perusahaan ada pada saat bedah rumah ya, artinya Rutilahu, bantuan Rutilahu juga ada beberapa perusahaan juga yang memang notabene peduli terhadap masyarakat Kota Cirebon. Nah, kita pengen sih program ini berjalan, tapi apa ya, laporan dari kelurahan itu bisa nanti kita combine karena kan tripartit antara pemerintah, industri dengan masyarakat ini harus bisa bekerja sama. Sebaiknya menurut saya CCSR itu ya bentuknya adalah bentuk bantuan kan. Seperti contohnya kami memberikan contoh 15 kursi roda. Saya dorong-dorong kursi roda 15 tuh. Nah, sekarang alhamdulillah mendapat bantuannya totalnya 470 yang sudah kita berikan kepada masyarakat. 470. 470. Ya karena ada 1800, karena ada 482 orang Cilegon. Teman-teman kita, saudara-saudara kita ada, apakah dia memang lumpuh dari kecil, ada yang kena stroke, ada yang memang tidak bisa berjalan, itu kan cukup banyak. Jadi bukan pencitraan maksudnya. Itu memang itu pernyataan seperti itu. Datanya kami komplit, ada 1482 itu bisa dilihat dari Dinsos gitu. Makanya kita melakukan ya apa yang kita bisa perbuat ya kita perbuat. Boleh saya luruskan bahwa pembagian kursi roda itu di luar dari program Jati Politik Abang ya? Enggak, di luar itu. Di luar itu, Bapak. Karena syarat kepedulian aja. Kepedulian sosial. Iya, jadi ya, saya contohin waktu itu cuma 15 diikuti sama yang lain. Total-total yang sudah kita serahkan intinya saat ini sampai dengan kemarin 470 by name, by address, by handphone juga semua sudah ada di Dinsos. Iya. Bahkan saya dapat info dari Dinas Sosial, teman-teman kita yang kurang beruntung lah, teman-teman dari orang buta ya, apa namanya itu? Oh iya, tunanetra ya, tunanetra kemarin kita panggil di Lugas TV, dari Dinas Sosial juga mereka dapat kacamata tuh. Mungkin dari Bang Henti ada nggak program teman-teman kita yang kemarin kan? Kita juga minta dari KTI, kita sudah bantu juga
program tongkat itu. Ya. Ya, berikut dengan kacamata. Terus kemudian kemarin saya ketemu beberapa hari yang lalu dari teman-teman tunarungus Provinsi Banten. Wow. Ya, di kantor kami. Intinya mereka ingin membuat satu training di situ. Kebetulan lagi ada LPI, jadi berbarengan gitu lokasinya dipakai. Jadi alhamdulillah mereka akhirnya belajar training tunarungus Provinsi Banten ya di ruangan-ruangan meeting wali kota Cilegon gitu ya. Luar biasa lah, rupanya kami bisa membantu meskipun sedikit belum terlalu banyak. Oke Pak, ini mungkin 2-3 pertanyaan lagi Pak ya. Lagi sebutkan apa. Bagaimana cara Bang Herdi dalam meningkatkan kualitas pendidikan kota Cilegon? Tadi juga sudah Bang bangun hanya 4 bulan, 4 SMP gitu ya. Terlebih terhadap prestasi siswa yang dalam kancah nasional nanti Pak. Yang pertama adalah kita harus kasih kenyamanan para gurunya dulu, ya kan? Nah, kemarin kita sudah berikan honor di ABT ini sesuai dengan janji kampanye kita sudah naikkan dari 450 menjadi 675, 50%. Bagi yang sudah bekerja 10 tahun kita naikkan 120% jadi 1 juta sekarang. Jadi ada perbedaan yang di atas 10 dengan di bawah 10 tahun. Itu pertama, fasilitas mereka kita berikan pada gurunya untuk yang honorer ya. Kemudian kedua, TPP juga meskipun baru sedikit, kita sudah berikan kemarin 5%. Tinggal cair nih di rapel lah, seperti itulah ya. Kemudian yang ketiga adalah penilik sekolah kita sudah naikkan sebanyak 3 juta per orang. Ya, pengawas sekolah 1 juta per orang. Karena kalau pengawas ini ada sertifikasinya, kalau penilik belum ada sertifikasinya. Termasuk fasilitas gunung di ngajar di atas gunung itu kalau nggak salah kemarin itu total, sekolah satu pintu, ah sekolah satu pintu, satu pintu yang di atas gunung, Gunung Batur, ya di Gunung Batur di Cipalu di Ciporong, fasilitasnya itu cuma dapat 18 juta, ya secara total per bulan, maka kita sudah berikan kepada mereka itu sekarang 81 juta, dibalik angkanya, dibalik. Artinya kalau nah, ini kan 450 ini kan sudah cukup lama juga nggak naik kan gitu kan. Iya. Nah dengan kenaikan ini kita berharap bahwa dedikasi guru, belajar guru, keikhlasan guru dalam didik anak-anak ininya bertambah motivasinya gitu. Harapan kami seperti itu. Nah kalau ini otomatis bertambah motivasinya, secara tidak langsung mau tidak mau otomatis anak-anak didiknya juga otomatis kan juga bertambah semangatnya. Nah harapan kita seperti itu gitu loh. Jadi fasilitas termasuk kita sekarang ini saya lagi minta ke dinas Menteri PUPR kemarin kita sudah bikin MOU juga. Ada permintaan kami setelah diserahkan beberapa lahan di Kota Cilegon yang sudah dikerjakan PUPR sejak tahun 2008. Ada 7 item itu kita sudah tanda tangan dan sudah diserahkan kepada pemerintah Kota Cilegon. Kami minta juga salah satunya adalah untuk perbaikan gedung-gedung sekolah yang ada di Kota Cilegon. Wow. Kami sudah minta. Jadi kami berdua ini menyadari bahwa tahun depan itu ada pengurangan lah PAD kita kemungkinan sampai dengan di angka 100 miliar. Sehubungan dengan ada peraturan baru tentang mesin atau nyala PJU itu berkurang yang menjadi patokan bagi kami gitu, artinya pakai diesel atau apa segala macam tidak dipajakan atau seperti apa itu kita lagi lihat nih apa namanya peraturannya untuk tahun depan. Jadi kami harus cari alternatif untuk mengganti yang 100 miliarnya ini gitu loh, dengan berbagai tadi UMKM. Rencana kita juga kalau bisa kita dalam waktu dekat kita bikin kalau sudah mulai normal ini kan semacam Malioboro atau tempat yang inilah di daerah alun-alun sampai di atas alun-alunnya juga dengan di jalan rayanya kita pengen bikin desain intinya paramen bisa hidup, semua bisa hidup gitu. Kita keramaian kita itu terfokus di sentral di satu tempat itulah minimal seperti itu yang buat yang menengah ke bawah lah rata-rata kan seperti itu biar ada hiburan, makan, keluarga, apa segala macam di situ kita jadikan itu pusat gitu. Jadi seperti itu. Nah, intinya adalah bahwa kalau pendidiknya kita kasih fasilitas dan dia merasa bersyukur dengan fasilitas ini yang selama ini tidak naik terus kemudian kita naikkan, ya mudah-mudahan prestasi tadi ya kan otomatis ya, sama aja seperti kemarin kita juga kan mungkin tahu juga ya dapat penghargaan Kota Cilegon itu satu-satunya terbaik pada saat ulang tahun Polri Jawa Bali
untuk terhadap antisipasi PPKM yang kemarin itu yang beredar mungkin ya. Ya. Jadi kan atas berkat bantuan Forkopimda Kota Cilegon kerjasamanya sangat baik. Gitu. Artinya kita juga ke depan saya pengen adanya orang-orang Cilegon yang berprestasi secara nasional. Ya, karena kan jarak Cilegon sama Jakarta kan cuma 1,5 jam lah ya. Belum pernah ada saya dengar orang Cilegon jadi menteri gitu kan. Belum ada kita dengar orang Cilegon yang populis secara nasional jadi penyanyi dangdut, penyanyi pop, pemain drama, pemain film, action atau apa segala macam, pemain sepak bola, atlet, pemain bulu tangkis nasional, terus kemudian internasional, terus kemudian jadi juara dunia kan belum ada sampai saat ini. Nah, kita pengen tadi dengan pembinaan daripada para guru dan yang lainnya, kalau memang dididik dari dasar dan akan menghasilkan prestasi. Prestasi. Bang, di Merak itu masuk wilayah Kota Cilegon, ya. Pintu gerbang masuk Pulau Jawa. Ya. Kalau kita perhatiin, Bang, oleh-oleh itu malah oleh-oleh dari Lampung yang ada di sana, Bang. Ya. Abang itu kan konsen kuliner, Bang. Ada nggak program ke depan sana, Bang, untuk meningkatkan juga sektor UMKM, menciptakan suatu tempat di pintu gerbang suatu wisata untuk kuliner? Silakan, Bang. Iya, kita ketahui bahwa Cilegon ini adalah the main gate of Java, pintu gerbangnya Pulau Jawa tadi kan, terutama kan harus melalui Merak terlebih dahulu. Iya. Memang kita malu kalau namanya kita dari Merak menuju ke Lampung, belinya masih dodol-dodol. Iya kan? Iya. Nah, kita sudah negosiasi, alhamdulillah kelihatannya kita dikasih satu space di yang bisnis tuh, bisnis kapal bisnis kuliner, terminalnya terbaru iya, CTM terminal ya, kita dikasih satu space, kita tinggal nanti mematangkan apa yang harus kita isi di situ. Wow. Itu ya, karena kan kita pengen kuliner ini tumbuh berkembang di Kota Cilegon. Iya. Dan ada banyak kue-kue Cilegon yang iya, namanya menjual gitu sebetulnya. Kipang tuh. Gimana oke, tinggal packagingnya seperti apa. Oh. Contohnya namanya, pernah dengar nggak kue titik-titik sapi? Enggak, belum dengar. Aduh, agak jorok namanya depannya, masalahnya titik-titik sapinya itu kan. Gitu. Jadi itu kalau bisa dijual kan juga menarik, menarik orang gitu. Jadi seperti itu, jadi kita pengen kuliner ini juga kita tumbuh kembangkan. Bahkan saya lagi melihat di daerah JRS ini apakah ada tanah pemda atau tidak. Kita juga bermimpi ingin seperti di Bali ada Krishna atau apa, ada pusat kulinernya gitu. Oh iya. Nah, kita coba pelajari karena ini kan baru 8 bulan ya, belum. Oh iya. Gitu ya. Ah. Kepengen sih banyak, sebenarnya kan modal atau apa namanya PAT-nya atau ini kan kita tidak bisa geser seenak kita kan seperti itu. Jadi kalau kita ke Lampung, Bang, ada tunggu besar di sana gitu. Iya. Selamat datang gitu. Di Merak Cilegon juga belum ada itu. Kemarin saya sudah minta tolong Pak Sekda untuk tulis yang dulu ada pernah tulisan salah satu partai di sana. Kan? Oh iya. Kan terus itu Cilegon gitu, sama dengan San Francisco kalau kita luar negeri gitu atau negara sebagian atau apa gitu. Kita pengen kaji beberapa itu. Nah, yang paling penting bagi kami adalah kami berdua ini lagi pembenahan ASN terlebih dahulu. Ya. Karena memang tidak mudah merubah 4.000 sampai 8.000 orang ini dalam waktu yang singkat gitu ya. Cuma kita sudah berupaya semaksimal mungkin agar mereka satu tujuan sama-sama dalam konsep melayani bukan dilayani. Ya, melayani bukan dilayani, luar biasa. Pesan-pesan kepada masyarakat Kota Cilegon. Pesan-pesan. Ya. Nah, yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan masyarakat Kota Cilegon selama ini. Kemudian yang kedua adalah tentunya kami, saya, Heldi, dan Pak Senuji tentunya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kami manusia biasa yang banyak kekurangan. Kami butuh support, kami butuh doa, kami butuh dukungan para ulama, para kiai, para masyarakat Kota Cilegon agar apa yang kami cita-citakan sejak awal itu dapat berjalan dengan baik, mulus, lancar gitu. Dan paling terpenting bagi kami adalah alhamdulillah COVID-19 saat ini di Kota Cilegon sudah level 2 dan zona kuning ya. Tadi hari ini terakhir berita bahwa yang dirawat di RSUD ada 5, di RSKM tinggal 1, jadi ada 6 orang ya. Mudah-mudahan ini bisa segera sembuh. Kami berdoa mudah-mudahan
Alhamdulillah dengan vaksinasi sekarang totali secara manual kita sudah hitung 66,9%. 66,9% vaksinasi. Wow. Yang kita targetkan sampai dengan Desember mudah-mudahan di angka 75-80%. Mudah-mudahan bisa terrealisasi secara keseluruhan sehingga tahun baru nanti sudah zona hijau kita. Itu harapan kita. Luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat maklumi dan poin terakhir adalah Cilegon ini kita registrasikan adalah sebagai rumah kita bersama. Ya, kita bareng-bareng bangun rumah kita, kita pelihara rumah kita jaga rumah kita bersihkan rumah kita agar rumah kita ini bisa bersaing nanti ke depan dengan rumah-rumah lain yang ada di seluruh Indonesia. Harapan kami seperti itu. Ya, agar supaya bahwa membangun Cilegon ini tidak bisa yang namanya Helvi Sanuji berdua saja, tapi untuk bersama-sama, ya, tripartit, industri, masyarakat, pemerintah, ini harus bersama-sama kita membangun Cilegon. Mudah-mudahan dengan bersama-sama ini, kalau kita ilustrasikan satu IT, ya kan, satu kan nggak bisa. Gotong royong. Kita bangun sama-sama karena siogianya Cilegon bukan punya aku, bukan punya kamu, tapi Cilegon ini punya kita semua. Oke, luar biasa. Mungkin bang tanggapan ke terhadap tugas TV bang. Ya, terima kasih ya. Lukas TV ini salah satu baru sebetulnya kalau saya perhatikan, tapi karena Sinaga satu ini beda gitu. Saya kenal lama sama beliau dari Tribun ya. Sempat pada saat kampanye ikut-ikut ke Merak, syuting-syuting saya, tapi sekarang Lukas TV dengan ide kreatif kreasinya ini berbeda dari orang lain ya, sehingga membentuk beberapa tim yang notabene lebih profesional saat ini, lebih kelihatan terang dan sekarang sudah mulai banyak seperti ini ya, bincang-bincang dengan seluruh masyarakat Kota Cilegon. Kami harapkan Lukas TV dalam waktu dekat bisa lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan lebih tentunya memberitakan berita-berita yang hangat tapi terpercaya dan sesuai kondisi gitu, sesuai jalurnya, sesuai aturan dan ketentuannya, sesuai jalurnya, agar supaya masyarakat trust atau percaya kepada Lukas TV, dan semoga dengan kepercayaan ini para pemirsa atau masyarakat Kota Cilegon banyak menunggu-nunggu berita-berita yang Lukas TV akan luncurkan sehingga viewernya banyak gitu ya, amin. Terus kemudian subscribe-nya juga. Dan yang lainnya, like-nya juga, mudah-mudahan Lukas TV menjadi salah satu TV internet terkemuka khususnya di Kota Cilegon. Sekalian aja bang, jangan lupa gitu bang, like. Oh iya, jangan lupa like, subscribe Lukas TV ya. Buat teman-teman, semoga tambah lancar Lukas TV-nya. Sukses selalu buat Anda semua. Oke bang, sebelum kita akhiri bang, ada sosok Pak Blangkun yang akan memberikan intisari kepada kita. Silakan Pak Blangkun. Sahabat Lukas TV, dimanapun anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan Bapak Wali Kota dengan Bapak Badia. Semoga semua ini menjadi pencerahan bagi kita. Di sini Pak Blangkun terkesima, jadi sepertinya benang merahnya enggak ada, hanya beberapa tetap benang merah. Isu pengangguran didengungkan pada saat kepemimpinan siapapun. Mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran, harapan kita semua. Cuma sepertinya bukan hal yang mudah seperti membalikkan tanah. UMKM membangkitkan ekonomi boom industri itu salah satu langkah-langkah. Bekerja di pabrik perlu, tapi bukan hanya di pabrik mengentaskan pengangguran. Dan banyak lagi tingkat pendidikan SMP bertambah dan masih banyak lagi yang sudah kita dengarkan. Ini yang menarik, sangat merah. Cilegon bukan punyaku, bukan punyamu, bukan punya dia, tapi punya kita semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dari Lukas TV memberikan piagam penghargaan, Pak.
semoga abang bergerak lebih banyak.